bersama kita Sevilia. Nah, kali ini kita mau incap-incip nikmat. Jadi teman-teman incap-incip, hari ini kita ada di Kafe Tepi Sawah. Hari ini kita ada di Kafe Tepi Sawah. Alamatnya itu di Perumahan Deno. Nanti kita tulis di sini ya alamatnya. Terus konsepnya di sini itu milenial gitu, padahal tempatnya itu di tepi sawah. Kanan, kiri, belakang, depan tuh sawah semuanya. Iya enggak, Sel? Iya. Dan alhamdulillah sekarang cuacanya itu sangat mendukung. Dan hari ini alhamdulillah cuacanya itu terang benderang, bahkan nih panas. Tuh kan. Padahal tadi pas kita perjalanan itu di rumah kita itu hujan, tapi alhamdulillah nyampe sini itu terang. Iya enggak, Sel? Iya. Sebelumnya kita juga pernah kok review tempat makan namanya Warung Kerasan, udah upload di video sebelumnya, ya kan, Sel? Iya. Itu konsepnya juga di pinggir sawah, cuman bedanya di sana itu lebih ke apung dan kayak bambu-bambu gitu loh. Terus di sini itu lebih milenial. Jadi, makanan apa aja yang mau kita pesen? Tunggu ya. I like banana bits. You are what in a melon? Melon? Bukan lagi watermelon. Ada lope-lopenya. Wah, ini yang mau kayak gerli-gerli di sini bisa. Ini ada sofa pink. Lagi pasangin. Injam-injim nikmat. Terus kita keluar yuk, di luar ada tempat juga. Sini, Sah. Oh, tadi pas ini kayak itu loh. Apa kayak waktu ada apa? Ada hujan. Malam itu loh, kan kayak gini. Oh, ada pasar malam katanya. Kalau ada pasar malam ini. Ada kudanya. Ya mirip sih. Tadi pas dari luar aku lihatnya itu kayak tak kiranya tadi kayak apa ayunan gitu, ternyata bukan. Jadi kita sambil nunggu pesanan kita main-main dulu. Tadi kan di lantai 2. Sekarang di lantai 1. Tuh lihat ngapain selfie. Selfie kayaknya udah lapar, teman-teman. Jadi dia mau makan pohon. Tuh, makan daunnya sana. Di sini Instagramable banget sih menurut aku, ya nggak, Sel? Ada orang lewat. Nanti kita bakal foto-foto di sini, harus, ya kan? Kak, di sini kok udaranya dingin, Kak, daripada di atas? Iya sih, tadi di atas panas banget sampai aku keringetan. Tuh, lihat sendiri kan? Kalau di sini tuh anginnya lebih kerasa gitu, Sel, ya tuh. Tuh, pada bergoyang-goyang kan? Tapi di atas juga bagus sih pemandangannya. Jadi terserah kalian deh mau pilih di atas atau di bawah. Iya enggak, Sel? Iya. Kalau kamu suka di mana? Di dua-duanya. Dua-duanya? Iya. Tapi lebih adem di sini kan? Kita nanti kita makanan kita kan pas udah dateng di atas ya, kita balik lagi ke atas ya. Enak banget, jadi aku mau makan lagi. Ya udah makan, habisin. Nanti. Wah. Habis aku nanti. Kira-kira segini masuk nggak semua? Masuk? Selfie gitu? One, two, three. Wah. Kayak habis dari kompor, tuh kan? Makannya pelan-pelan. Saladnya tuh. Wah. Wow. Ini salad. Seru banget tuh enggak? Ini salad, campur. Salad. Ini susu tadi. Susu ini. Tuh kan? Dia emang suka banget gangguin aku, teman-teman. Jadi ya. Ya udah ya. Apa maklumin aja. Ini susunya tuh. Nih, aku mau cobain saladnya dulu. Aku mau nyoba ini. Karena aku kurang suka keju, jadi aku pinggirkan. Biar selfie aja yang makan nanti. Ada semangka. Kayaknya ini agar-agar sama apel. Ya? Apel lah. Kalau nggak apel, melon sih. Ya udah aku rasain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gilak kacang. Kayaknya enak. Coba. Sangat gila. Coba sekarang. Tersel. Aku masih belum tahu nih rasa apa. Ada de kokonya juga. Tuh. Gimana?
Ini apel, Galvi. Ini full banget. Full banget. Duh, harganya sekitar 12 ribuan deh kalau nggak salah. 12 ribu dengan segini, ini udah banyak banget. Kalau ini nggak dipakai, nggak disate kayak ini nih. Ya kak, ini kok warnanya ungu? Ini kena itu nutrijelnya atau agar-agarnya. Enak kok. Bakso, cilok, kacang. Apalah tadi, bakso apa cilok? Ya udah, aku makan aja. Cilok, kacang. Tau nggak? Cilatnya, kentalnya sama kayak barusan. Terus bumbu kacangnya itu kayak pecel. Cobain deh. Mau gak lagi? Pedes kan? Enggak pedes. Tes. Cat. Tuh kan aku bisa sulap. Cepetan makan. Gimana? Enak kan? Enggak pedes kan? Juga ini benar kak, bumbu pecel. Kayak bumbu pecel ya? Ya. Tapi enggak tahu yang sebenarnya itu bumbunya gimana, cuma rasanya mirip bumbu pecel kalau menurut aku sama Selvi. Ya kan, Sel? Iya. Terus tadi isinya 1 2 3 4 5 6 7 8 10 biji. 10 biji. Ya udah, ini buat kamu, Selvi. Sama kayak ini. Iya, sama. Sekarang aku mau nyobain yang ini ya. Sosis pedas. Nah. Cian, Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Panas. Pedes. Mau nggak nyobain? Pedes banget. Coba. Pedes panas. Nggak gini, kamu nyobainnya harus sama ini. Pedes. Ya dikit coba gini. Nih, Selvi nyobain. Bismillah, ayo. Dapat kesegetaran listrik. Pedes kan? Bener ya? Tapi lebih enak tanpa kuah. Iya, kalau kamu. Kuahnya sebenarnya enak sih, cuma bosan karena mungkin panas sama pedes. Jadi satu kan kaget gitu bikin. Gitu dah. Kuahnya aja ya. Habis. Kayaknya kuahnya ini pakai kaldu ayam gitu sih, Sel. Kayaknya. Kalau sosis digoreng sih aku kurang suka, tapi kan ini karena ada bumbunya, jadi rasa sosisnya itu terminimalisir gitu loh. Terminimalisir. Tuh kan, kata-kata pedes sampai habis. Tuh. Asin sama pedes. Asin pedes panas. Sel, sekarang kita coba kentangnya, kita cocol sama saus ini paling enak, Sel. Tuh, dua-dua. Tuh, dua-tiga. Gak pedes. Gak pedes kan? Tuh kan, gak pedes. Habis? Ya udah, kamu apa makan buah ini aja. The next. Ini adalah favorit aku. Tuh kan, enak. Seberapa pedasnya, mari kita coba. Nih. Ada ampun. Sebelahnya nih ada pentolnya juga. Sosis, sama telur, makaroni, sawi. Udah ya, isinya itu doang ya. Iya. Kayaknya ini masih panas deh. Ekstrim. Kalau dilihat dari warnanya ini sama ini kayak nggak beda jauh ya kalau dilihat, karena ini itu harus dicampur. Iya, ini cuma bahannya aja yang beda. Tapi untuk memastikan kita cobain dulu sama sosis. Ngapain kamu taruh sini? Kan enak. Enggak, ini udah ada. Makan. Udah. Masih panas. Kata masnya tadi gak ada levelnya, jadi katanya sih udah pedes. Masih bisa diatasi. Suapan kedua. Ya.
Nggak kuat. Bukan itu, panas. Telur serong. Ini beda ya sama seblak yang pas kita review pertama di Kebes. Seblak yang kemakan, ya. Warnanya isinya tuh nggak sebanyak ini. Teman-teman di Cangkijo juga bisa nonton di video sebelumnya, di episode pertama itu kita juga makan seblak esel ya? Iya. Seblak yang versi enjoy, jadi versinya biasa, nggak pedes amat. Nggak pedes. Tapi versinya beda sama ini. Nih. Coba selfie cobain. Enggak. Pedesan yang ini kok sel? Sama yang ini. Nanti kalau ini pedes, nanti kalau ini pedes kamu, ayo cepat, tumpah. Kamu kasih kentang. Panas ya? Panas. Tapi nggak sekesetrum kayak tadi. Nggak kaget kan dah, karena udah makan ini. Ini bisa sih, bisa banget di aku rekomendasikan ke teman-teman, ini enak. Ini sama ini. Emang bener-bener rasanya itu enak, maksudnya itu gimana ya? Enaknya. Papa enak. Bumbunya itu banyak isinya, kan biasanya kan ada rasa hambar atau gimana, tapi ini benar-benar kaya banget bumbunya dan mereka itu kayak nggak pelit gitu isinya, nggak pelit, banyak banget. Ya sel ya. Ini aja 10. Ya ini 10. Sisa 6. Masih ada 6. Terus ini aja tadi kayak gunung. Terus ini full, hampir tumpah. Ini banyak. Paling sosisnya ada 5 lebih kayaknya ini yang dipotong-potong. Bisa jadi ini juga 10 lebih. Dari semua tadi yang kau makan, tinggal satu yang belum kita cobain. Ini sampai esnya mau ke bawah. Tuh. Wah, tumpah. Wah. Oh, ini sama kayak yang anggur. Di salad. Bukan. Ini agar-agar apa anggur sih? Agar-agar. Agar-agar. Rasa anggur. Rasa anggur. Oh, bukan. Kayaknya kolang-kaling. Enak. Kolang-kaling, agar-agar sama roti sel. Sama ada apa ini? Bukan. Kayak nutrijel itu apa sih? Kolang-kaling. Ini juga ada apa kuning-kuning ini? Nanas. Nanas. Enak sel? Coba roti. Bukan sel. Ini tape. Tape. Yes. Do. Tape. Tape. Enggak suka tape. Yang enggak bisa makan yang atasnya. Sambil sendiri. Tapenya ada di bawah kok. Enak ya? Segar. Semuanya ini rasanya sedengan. Manisnya juga pas. Biasanya kan kemanisan. Atau bahkan gak ada rasa manisnya. Jadi? Tapi ini benar-benar pas. Dari semua yang kamu makan, mana yang favorit kamu? Aku belum nyobain jusnya, udah dihabisin sama dia, curang. Pedesan, paling enak itu. Ini. Terus bakso bakar. Yang ini? Oh bukan. Satunya. Tapi udah habis. Selfie yang ngabisin. Bakso tadi, ya ditusuk-tusuk tadi. Terus. Ini. Terus apa lagi? Ini sama ini. Ya semuanya kalau gitu sel. Semuanya enak. Tapi aku enggak suka ini. Saya pedes. Pedes banget. Jadi kamu sakit perut nanti kalau makan pedes-pedes. Ya. Dan jangan lupa mampir di Cafe Tepi Sawah. Ini menurut aku rekomend banget. Ya enggak sel? Iya. Karena makanannya juga enak-enak. Itu menurut aku. Terus menurut selfie juga enak kan? Enak. Ya udah kita sekarang mau pulang. Bye-bye. Jangan lupa saksikan Inca Mincin Kismat setiap hari Rabu jam 7 malam. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang ada di alamatnya Jalan Selamat.
Maria dong. Eh, pas.